Assalamualaikum. Kita hitung yuk, satu deret ada berapa tanaman ya? Soalnya ada banyak nih. Oh ya, sorry ya, aku pakai belit. Soalnya ini udah mau maghrib. Nah, pertama nih, satu ada lidah buaya. Yang kedua ada seledri. Terus ketiga, nih ini ada kentang. Yang keempat ada wortel. Ini sebelahnya apa lagi coba? Kita buka. Ini yang kelima ada kol merah. Keenam ada selada. Ketujuh ada jasim. Delapan ada pakcoy. Pakcoynya masih kecil banget ya. Sembilan ada strawberry. Ini sebelahnya strawberry lagi. Mana ya, ada yang berbunga. Oh iya, ini bunga strawberry-nya. Baru satu, gak apa-apa, alhamdulillah. Terus ke 10 ada apa ya? Ini masih strawberry. Strawberry ini mawar dihitung gak ya? Gak usah lah ya. Ke 10 di dalam strawberry ada tomat. 10 11. Ini kalau bukan melon, semangka. Ini seledri udah tadi ya. Ini 12 ada petroselli, atau kadang orang gak tahu petroselli, mereka taunya kenikir. Namanya beda-beda soalnya. Terus 12 ada gak ya yang beda? Ini udah tadi ya. Next. Ini tadi udah sama. Nah, 12 nih. Ada daun mint. Aku punya banyak daun mint, bukan cuma ini. Soalnya aku suka banget minum daun mint. Buat bikin jus juga enak. Ini 12 ya, ke-12. Tadi kentang udah ya. Ini tuh kentang busuk aku tanam. Hidup kan? Selada juga tadi udah ya. Oke, jadi satu deret ini ada 12 macam tanaman. Wow. Bermanfaat banget ya. Ini baru kecil, belum kesana-sananya. Jadi kalian juga bisa banget nanam-nanam kayak aku. Gak perlu beli sayur. Kayak bikin minuman juga, tinggal petik daun minyak. Nanam buah juga. Oh ya, udah maghrib nih. Udah dulu ya. Aku mau sholat maghrib, mau mengaji. Oke. Besok kita lanjut lagi. Makasih. Assalamualaikum.